Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys, welcome back again to my YouTube channel WGG. Right guys, ya, di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian namanya LOF atau Love of Friend. Kalau dipecah jadi apa? Ya, ini simple banget sih sebenarnya. Kita udah dapetin itu dari namanya achievement. Ya, sekarang achievement itu kalian pencet aja tombol L sebenarnya, tombol L di fit ya. Di sini bagian fit, nah ini ya, tuh. Jadi nanti kalau semakin sering kalian main Crazy Duck ya, nemuin Crazy Duck 10 kali dapat ini. Nanti nemuin lagi 30 kali dapat lagi Love of Friend. Nemuin lagi 100 kali dapat Love of Friend. Nemuin lagi 150 kali dapat Love of Friend lagi ya. Terus nemuin lagi 200 Love of Friend lagi, 300 Love of Friend lagi, 500 Love of Friend lagi, dan terakhir 1000. Ya, dapat pet coin dan love of friend gitu. Dan ini berarti Crazy Duck itu konten ya, dan ya akan ada beberapa bulan berarti harusnya ya. Ya kalau bisa mungkin selamanya akan berada selama. Nah, terus love of friend itu kalau dibuka jadi apa? Ya jadi apa konsepnya? Dibuka itu jadi apa? Apakah jadi pet ya? Orang kalau ding apa? Update patch kemarin ya, kalau mengacu update patch kemarin tuh jadi pet epic langsung nih ya guys ya. Langsung aja kita buka Love of Friend-nya. Katanya klik kanan. Ya, klik kanan jadi langsung jadi robot ya. Enggak ada pilihan lain selain menjadi Love Offset Mechanic Doll. 30 hari pet epic ya, pasti ada waktunya ya kalau pet epic. Dan ini udah di leveling belum? Udah, max level 60. Terus kalau klik kanan lagi nggak bisa, klik kanan itu berarti namain petnya langsung dipakai ya, di using. Jadi ya udah gini aja dapatnya. Nah terus ini apakah bisa dilebur berbarengan yang lain? Oh bisa, karena sistemnya sama. Ini sistemnya sama kayak pet yang kita beli di sini ya. Ini sama nih, ini kita contoh beli gajah deh ya. Beli gajah sama nih, di levelingin dulu ya, kan ada waktunya juga. Kalau kita beli ini ada waktunya juga. Ya, coba kita lihat ya. Ini beli. Dan kita tuh sama ya. Jadi semua pet epic yang kita beli itu pasti ada waktunya. Gajah, robot sama aja. Ini kalau klik kanan lagi di pet epic ya udah pasti kita pakai ya, kita use. Gitu guys ya. Nah, tadi buat teman-teman yang nanya mungkin ya, Lindsay itu Crazy Duck itu buat apa sih, Bang? Gitu. Nah, tadi itu dapat koin ya, namanya kalau misalkan habis selesai Crazy Duck itu dapat koin, dan koinnya itu namanya Lindsay ini ya. Nih, pet koin ya, bukan Lindsay koin. Pet koin itu tukerin di sini ya, di sini di bagian pet shop. Yang paling menguntungkan ya tukerin ya, seperti yang gue bilang waktu itu ya, tukerin super pet bumi. Lanjut sekali klik langsung level 60 nih. Kalau yang ini ya, kebetulan kan aku nyetok gitu ya, jadi dua char nih berganti-gantian. Aku jadiin satu aja stoknya di sini tuh ya. Kadang-kadang kelarin di inku, kadang-kadang kelarin di IGL, jadi ya tak jadi ya, bisa dipindah-pindah kok anyway ya. Jadi kalian gak usah khawatir, ini bisa dipindah-pindah nih pet koinnya. Jadi kalau mau butuhnya di Gladi tinggal beli ya, please biji dulu. Nanti tinggal pakai aja, klik kanan minion cannot. Jadi mesti dipakai dulu ya guys ya, kalau mau levelingin minionnya dipakai dulu nih, si gajah ini dipakai dulu. Gajah pakai dulu, enter. Tuh udah dipakai. Oke, habis itu baru deh tadi ini sekali klik langsung 60 gitu, langsung gede gajahnya gitu deh ya. Misalkan mau pakai pet yang ini lagi ya udah, pet legend ya ini, tinggal klik kanan aja langsung pakai lagi dia. Oke, jadi ada dua pet nih, dan ini kalau mati ya tinggal dihidupin aja pakai trompet ya guys ya. Trompet beli di NPC David juga, trompet kan murah ya. Kalau ini udah aku stok juga sih guys ya, beberapa tuh ya. Jadi kalau misalkan habis ya pakai ini, Horn of Life. Tinggal klik kanan aja Horn of Life-nya, mana minion yang mau dipanjangin umurnya, maksudnya dihidupin lagi ya. Jadi ini kan ada jangka waktunya tuh, use until berapa tuh, tanggal 22 Juni ya, terakhir ya 22 Juni jam 16.19, jam 16.20. Ya kalau misalkan mati pada 22 Juni, nah ini kan kalian bisa hidupin lagi, klik trompet yang tadi. Klik gitu terus hidupin deh petnya. Gitu, yang mati petnya hidupin. Gitu baru
dileburin yang epic ya. Biasa ya caranya leburin pet udah tahu ada di videoku sebelumnya. Oke guys, jadi itu aja ya yang belum tahu love offeran begitu. Love offeran perlu nggak bang beli di TH ya, kemahalan. Beli aja yang di sini dulu. Di TH 100 ribuan gold ya, kalau di sini lumayan ya. Ini lebih murah di sini nih. Ini cuma 30-an 30 ribuan aja nih. Ya bisa dibilang dapat 2 kalau di sini. Oh ya di cash shop. Ini mumpung harganya masih 3.000, jangan ragu-ragu langsung isi cash kalian, isi cari kredit langsung beli aja nih mumpung masih 3.000. Dengar-dengar kabarnya nanti next update naik jadi 6.000 ya. Yeah. Ya gitulah GM ya. Oke guys, ya itu aja untuk video kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video Dragon Age selanjutnya. See you guys in the next video. Bye-bye.